gangguan mental. Bocah berumur 10 tahun yang bernama Faib asal Desa Topoyo, Mamuju Tengah, memanjat tower dengan ketinggian mencapai 30 meter. Warga Topoyo dihebohkan dengan aksi Faib, bocah 10 tahun yang berani memanjat tower salah satu jaringan telekomunikasi dengan ketinggian mencapai 30 meter. Kepala Desa Topoyo Marlin mengungkapkan bocah tersebut mengalami gangguan sehingga sering sekali tiba-tiba melakukan aksi memanjat tower yang berada di dekat kediamannya. Ini telah kedua kalinya ia memanjat tower. Menurutnya saat kondisi orang tuanya menjual di pasar, kondisi sekitar rumah sepi, Faib keluar dari rumah kemudian memanjat tower. Akibat kejadian ini, arus lalu lintas sempat macet. Beruntung pihak kepolisian segera menormalisasi keadaan dan sang anak berhasil dievakuasi dengan aman. Meski sempat mengalami sedikit kendala karena bocah tersebut harus dibujuk perlahan oleh tim relawan dengan iming-iming menonton handphone agar bocah tidak memberontak. Agak kurang normal pikirannya, mungkin sudah dua kalinya ini. Kita minta dari orang tua, supaya bisa diawasi. Marlin berharap kepada orang tua anak tersebut agar menjaga anaknya sehingga tidak terjadi hal yang tidak diinginkan, hingga dapat membahayakan keselamatan anaknya. Dedi melaporkan.